mau cobain lipstick ini, Makes Up Cosmetics. Mungkin buat kalian yang udah lihat video aku kemarin tentang swatch dari lipsticknya, sekarang aku pakai warna afternoon tea dan aku mau tes apakah lipstick ini beneran tahan atau enggak. Sekarang jam 12.17 dan hari ini rencananya aku mau coba fitting baju buat anak-anak drama nanti. Terus gak kemana-mana sih, tapi pastinya nanti jajan. So, let's see how it works. Sekarang baru beberapa menit dan aku mau makan bubur kacang. Ini lipstick sebelum makan bubur kacang. Jadi ini bubur kacang aku udah habis dan kita lihat lipsticknya. Kalau menurut aku sih nggak ada yang benar-benar hilang. Lipsticknya masih kuat untuk makan bubur kacang. Nggak perlu touch up lagi. Lagi fitting baju buat drama Alice in Wonderland. Ini lucu tau. Dan kalau dilihat lipstiknya masih ini lipstik yang warna apa, Riz? Warna apa? Merah gitu lah, tapi cherry O ya. Lucu banget. Wih, apa tuh? Dipegang semua warnanya. Iklan. Makes Up Vitamin. Rasanya gimana? Sebentar lagi kering. Enak, nyaman. Apalagi? Warnanya suka. Lihat. Ini teh warna apa? Dusty Rose. Recommended. Buat yang bibirnya agak hitam-hitam dan kering. Ih, merah. Jangan ada video. Sekarang jam 4. Dan baru beres fitting baju. Lipstiknya masih ada. Dan hal yang paling sering terjadi kalau pakai lipstik adalah nempel di sedotan kalau lagi minum. Ada sih. Waktu aku bilang ada sih, maksudnya bukan karena apa-apa, tapi karena lihat aja deh lipstik yang transfernya itu dikit banget. Dan ini makan aku. Nanti aku update lagi bagaimana keadaan lipstiknya setelah makan. Jadi aku udah di kampus dan tadi nggak sempet gue videoin pas di Decik. Kalau boleh dilihat, aku sekarang ngerasa agak kering sih bibirnya, tapi nggak kering yang mencengkram banget. Masih ada sih lipstiknya. Kalau boleh lihat nih, ini bagian yang nggak kena lipstik. Ini bagian yang kena. Ini yang gak kena, ini yang kena. Masih bagus. Sekarang udah jam 5 sore. Sekarang udah jam 19.48. Udah 7 jaman aku pakai make up dan lipstick ini. Tadi selain makan ayam, aku gak makan apa-apa lagi sih. Tadi makan cimol dikit doang. Terus tadi pas makan nasi, temen aku yang pakai lipstik warna merah itu, dia makan nasinya gini kan, gitu. Di pinggir-pinggir nasinya tuh ada lipstiknya nempel ke nasi. Tapi masih tetap tahan meskipun udah transfer kemana-mana. Tapi cukup bagus. Seperti kalian lihat, ini nggak bikin kering sama sekali. Bibirnya kerasa lembab, tapi masih matte. Jadi aku nggak ngerti ini formulanya bagus banget. Jadi segitu aja review kali ini. Makasih udah nonton.